Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penerangan Intel Optane yang lepas, saya bagi tahu yang era untuk Intel Optane belum lagi tiba. Combo wombo antara SSD dan hard disk lagi bagus kalau kita bandingkan antara combo wombo Intel Optane dan juga hard disk. Dengan harga yang sama, let's say RM500 Malaysia, kalau kita beli SSD dan hard disk, kita akan dapat 480GB dan 1TB hard disk. Tapi kalau kita bandingkan Intel Optane dan hard disk, kita akan dapat 32GB Intel Optane dan juga 1TB hard disk. Jauh beza kot. Dan untuk kali ni, saya nak bagi tahu satu perkara, bahawasanya SSD sudah pun checkmate Intel Optane secara total. Dalam arti kata lain, era untuk Intel Optane takkan lagi tiba, melainkan Intel buat dua perkara. Yang pertama, dia bagi free Intel Optane dekat mana-mana dia punya motherboard, ataupun yang kedua, dia paksa customer untuk beli Intel Optane bila mana customer nak beli dia punya motherboard. Yang terbaru ni, manufacturer ataupun maker SSD macam ADATA ni, mereka dah pun perkenalkan satu teknologi baru yang diberi nama QLC, iaitu Quad Level Cell. Dengan Quad Level Cell ni, kalau dulu RM500 Malaysia kita dapat 480GB SSD 1TB hard disk, tapi dengan teknologi QLC ni RM500 Malaysia kita terus dapat 1TB SSD. Seriously, murah kot. Actually benda ni bukanlah teknologi baru, cuma teknologi yang baru diperkenalkan ke dalam pasaran rakyat marhain. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Muan Aliza. Dalam video kali ini saya akan kongsikan jurus penamat SSD kepada Intel Optane, QLC, dan juga of course saya akan terangkan juga apa itu SLC, MLC dan juga TLC. Jom. Video ini disponsor oleh ADATA. Dapatkan raja baru untuk SSD sekarang, ADATA SPG SX8200P dengan speed 3200MB/s dari harga serendah RM356. Klik link dalam description box untuk maklumat lanjut. Basically, apa itu SLC, MLC, TLC dan juga QLC? LC-LC yang saya sebut tu bukanlah Legion Commander tetapi Level Cell. So, SLC Single Level Cell, MLC Multi-Level Cell, TLC Triple Level Level Cell dan QLC Quad Level Cell. Untuk faham apa itu SLC, MLC, TLC dan juga QLC ni, kita kena faham dulu bagaimana SSD itu berfungsi. Tapi untuk penerangan kali ni, saya takkan terangkan secara saintifik ataupun teknikal. Saya akan bagi perumpamaan untuk semua orang senang faham. Katakan sel yang kita sebut sebagai single level cell, multi level cell, triple level cell, quad level cell tu sebagai penjara. Dan dalam penjara tu, kita masukkan banduan. Dalam single level cell, kita masukkan seorang banduan, manakala untuk quad level cell kita masukkan 4 orang banduan. Dan saiz penjara tu sama walaupun ada seorang banduan ke ada 4 orang banduan. Dan lepas tu kita bagi makanan yang kuantitinya sama, agak-agak lah kan, secara logik banduan mana yang boleh hidup paling lama. Of course dekat single level cell lah, sebab kuantiti makanan sama, tapi semua tu untuk dia. Manakala untuk penjara yang keempat, quad level cell tu, kuantiti makanan yang sama dengan penjara pertama tadi, tapi dikongsikan dengan 4 orang. Then let's say kita kata dekat banduan tu, kita bagi arahan dekat banduan tu, weh, lepas hang makan tu, hang mesti kemas lah. Dan agak-agak penjara mana yang paling cepat untuk dikemaskan? Of course penjara pertama lah, sebab dia seorang banduan, senang untuk dia kontrol dan senang untuk dia kemas. Manakala untuk quad level cell, penjara yang keempat tu, dia ada 4 kepala. So mesti cemar, mesti kotor, bersepah. Untuk bersihkan sepah tu, mereka perlukan masa yang agak lama. Dalam perumpamaan yang saya bagi tadi, banduan tu kita boleh anggapkan sebagai data yang disimpan. Manakala proses makan, kenyang tu ialah proses untuk kita write, tulis, save data ke dalam SSD tu. Makin cepat kita makan, makin cepat banduan tu kenyang, makin cepatlah kita punya write speed. Manakala proses untuk kemas lepas kita makan tu ialah proses untuk read, baca data dari SSD keluar. Makin cepat kita kemas makanan yang kita makan tadi, so makin cepatlah proses baca data tu. Dan dalam perumpamaan ni juga, makanan tu merupakan ketahanan SSD tu sendiri. Makin lama makanan tu tahan, macam dekat penjara satu, banduan tu dapat makan dengan lama, so makin tahanlah SSD tu
Dan satu perkara yang saya tak sebut masa saya bagi perumpamaan tadi ialah kos untuk jaga banduan-banduan tu. So let's say kita bagi RM1,000 untuk setiap penjara. Untuk penjara pertamalah kos yang mahal, sebab seorang banduan kita kena bayar RM1,000 Malaysia. Tapi untuk banduan di penjara keempat, kita bayar RM1,000 untuk 4 orang banduan, bro. So memang murah. Itulah perumpamaan apa tu SLC, MLC, TLC dan juga QLC. Kalau kita nak dia punya kualiti, yes, kita kena beli SSD jenis SLC, single level cell. Tapi harga dia mahal. So kalau kita nak murah, kita kena beli QLC. Dia punya harga murah tapi dia punya kualiti memang tak setanding dengan SLC tadilah. Disebabkan maker ataupun manufacturer ni, dia faham untuk entry level, untuk rakyat marhain, untuk orang yang baru berjinak-jinak dengan SSD, mereka tak kisah sangat tentang kualiti. Kalau mereka nak offer SLC, so memang orang tak akan beli sebab harga dia mahal. 120GB pun harganya sekitar RM200 hingga RM400 Malaysia. Untuk orang low baller macam saya ni, yang selalu minta kurang ni, takkanlah kita nak bayar RM300 Malaysia untuk dapatkan 120GB SSD kan? Lebih baik kita beli ADATA SU630 yang guna teknologi QLC. Dengan harga RM300 juga, kita dapat 480GB. Then kalau kita tambah sikit dari RM300 jadi RM500, kita dah boleh dapat 1TB untuk SU630 ni. Memang matilah Intel Optane. Checkmate bro. Maybe akan ada yang kata kalau pakai QLC punya SSD nanti mati, lepas tu data hilang, lebih baik pakai harddisk. Benda tu memang betul. Saya nasihatkan siapa-siapa yang nak pakai SSD, jangan bergantung 100% pada SSD. Sebab pengalaman saya, kalau guna SSD ni, kalau dia nak rosak, dia rosak macam tu je. Pak! Rosak. Kita pun tenganga. Dataku. Tapi kalau kita pakai harddisk, kalau harddisk kita nak rosak, kita dapat perasan yang kita punya komputer punya performance akan slow down, ataupun dekat harddisk tu sendiri akan bunyi ketik, ketik, ketik. Tu tandanya harddisk dah nak rosak. Time tu kita pindahkan data penting ke dalam storage lain, ataupun kita terus ke cara yang paling advance, simpan data-data penting ke dalam cloud. Okey, terima kasih kepada ADATA sekali lagi sebab sponsor saya video ni. Untuk SSD SU650 120GB ni, saya akan buat giveaway di Instagram saya lepas saya umum pemenang untuk giveaway keyboard Imperium tu. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Monaliza, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.